masuk ke dalam rumah cepat. Saya bilang masuk ke dalam rumah cepat. Saya sama sekali nggak tahu kenapa kamu masih aja berani keluar padahal situasinya kayak gini. Udah dibilang sama orang tua nggak boleh keluar sementara. Masih aja bandel banget ya. Oke. Listen to me. Kamu gak usah gaya-gaya. Mentang-mentang kamu udah punya bodyguard, kamu gak boleh tuh namanya rasa kayak, oh bakal aman-aman aja. Enggak, gak bakal. Soalnya asal kamu tahu hidup kamu itu lagi dalam bahaya. Sampai mentang-mentang kamu punya bodyguard, gak berarti aku bisa menjamin hidup kamu. Aku gak bisa menjamin orang tua kamu kalau misalnya kamu hidup. Tahu gak sih seharusnya aku ngapain sekarang? Aku harusnya gak di sini, harusnya aku lagi cuti sekarang, harusnya aku lagi di luar. Cuma gara-gara kamu keluar lagi. Ngeyel mau main sama temen ke mall. Kau udah tahu ada banyak orang lagi mau coba culik kamu. Kamu gak sadar apa situasinya? Saya gak bakal selalu ada buat kamu. Gak bakal selalu jagain, and you know that. And I know you gak suka aku jagain kamu terus. 24 jam kamu kemana aku perlu ikutin, I know. And aku respect privasinya. Gak apa-apa, ngerti aku. Tapi seriusan, emang kamu mau ngapain coba? Mau kayak gitu aja. Lu ke mall cuma buat main-main aja, keluar sama teman-teman gitu. Bentar, ada suara. Aku cek dulu. Belum ada siapa-siapa, tapi yang udah pasti kita lagi dipantau. Kok aku tahu? Ya menurut kamu, kamu yang keluar-keluar sampai diikutin. Belum tahu sih diikutin apa enggak, tapi potensialnya gede banget. Aku tugasnya ngejaga. Berantem pun itu kalau last resort, kalau benar-benar emang harus. You can only talk, can you? Mulut jangan diasal pakai. Nanti malah dibener-bener pakai aja baru nangis. These guys aren't just gonna fucking traffic you. You know what they're gonna do, right? Mereka bakal pakai bibirmu yang manis itu, terus rusakin dengan segala cara yang mereka punya. Itu badan yang kamu punya sekarang, yang banyak orang mau, itu bakal dipakai habis-habisan. Jadi jangan anggap remeh. Mentang-mentang aku your bodyguard doesn't fucking mean I can guarantee it just cause you act stupid. So please, jangan bodoh. Lu mau emang kayak gitu? Bentar-bentar. Shh. Diam. Bentar aku cek keluar. Katanya gak ada yang ikut. Kalau nggak salah ada kayak lubang kecil di belakang sini. Ya pada, ayo kita keluar.
Hah? Lu gak mau lewat jalan sempit ini? Mau mati emangnya? Ayo, sumpah aku udah mau kehabisan sabar ini. Di atas ada orang yang mau bunuh kita. Dan lu masih aja bilang kalau misalnya lu gak mau lewatin sempit. Lu lebih takut sempit atau lebih takut dibunuh? Jelasin ke gua sekarang. Sumpah, aku udah mulai hilang profesional aku kayak gini. Ini situasi hidup atau mati. Mending masuk aja sekarang. Oke, ayo, kamu masuk dulu, aku yang jaga di belakang. Kalau aku bilang maju terus aja, udah gak usah pikirin lagi. Maju terus. Kalau kamu gak masuk dulu, seriusan, gue bakal pergi duluan. Gue bakal tinggalin lo. Gue bodo amat, soalnya ini bener-bener hidup atau mati. Ayo, maju. Bentar. Masih agak jauh. Rangka kecepetan. Ayo. Udah deket. Nanti kalau udah di ujung, naik tangganya. Gak usah pikirin lain, naik tangganya langsung aja. Cepet, cepet. Depan kayaknya ada tangga, cepet. Manjat. Ayo, woi, cepet. Langsung, lari, cepet ke mobil. Lu lari sekenceng mungkin, gak usah lihat ke belakang. Pegang kuncinya. Nih pegang kuncinya. Kalau misalnya ada apa-apa, langsung pergi aja, tinggalin aja kalau misalnya emang harus. Nunduk. Jangan banyak pikiran, langsung cepet lari aja. Ini dengan nembakin kita dari belakang, gak usah banyak gaya. Oke, mana kuncinya? Duh, ini mesin gak jalan-jalan lagi. Ntar, kamu pegangin ini dulu senjata. Asal tembak ke belakang aja udah. Kalau misalnya harus, mereka biasanya bakal ngumpet. Oke, mobilnya udah nyala. Let's go. Sumpah, gue gak ngerti. Profesionalisme gue udah hilang gitu. Nanti kamu bakal komplain. Even kalau misalnya kita udah selesai ini kejadian, kamu bakal tetap komplain kalau misalnya aku tuh gak profesional dan all that stuff. Ya kamu yang bawain diri kamu ke situasi ini. Sadar gak sih kalau misalnya ini tuh situasi berbahaya? Ini bukan film cuy, ini bukan TikTok, ini bukan apa-apa. Ini beneran terjadi. Jadi mending oke, nunduk. Udah. Jangan lakuin apa-apa, nunduk aja. Fuck. Bentar, kamu pegang setirnya. Aku yang itu, tembak. Kamu udah pernah nyetir belum? Udah pernah dikit-dikit. Oke dah, ini bentar lagi juga jalan lurus. Jadi jalan lurus aja. Udah gantian kursi, ayo. Langsung pegang setirnya ya. Ayo gantian. Aku yang nembak sekarang. Jadi saat bagian kursi sana ada amunisi gak? Coba buka. Ya ayo dong, udah gak usah diem. Fokus aja ke jalan. Tapi kan tangan lu juga di samping dashboardnya ya. Jadi bisa ambil amunisi gampang. Aku tangannya lagi full nih. Oke, thank you. Ayo. Mana sini? Sumpah udah gak bohong. Ini kebanyak banget. Ini mah bukan 7 orang atau lebih. Ini semuanya pada pengen kamu. Gantian. Oke, aku bakal cepet. Pakai seat beltnya. Kamu belum pakai seat belt sama sekali. Pakai seat beltnya dulu. Baru aku ngebut. Oke. Let's go. Pegangan.
Enggak. Oke, lagi ke belakang. Dia masih ada apa enggak? Masih ada. Berapa? Satu mobil. Oke, berarti itu udah lumayan. Yang penting kita perlu lewatin ini dulu. Bentar aja. Lu pegang senjatanya. Lu asal tembak ke belakang aja. Bodo amat kemana. Udah tembak aja. Gak usah takut-takut. Ya Tuhan. Sini ya senjatanya. Udah kayak gitu aja. Cek masih ada amunisi apa enggak. Coba cek. Tinggal berapa? 2 round lagi. Mampus. Oke, siap-siap pegangan. Soalnya aku bakal nikungnya, benar-benar nikung ini. Bentar ya. Oke. Udah aman. Lihat ke belakang coba. Ketabrak dia. Ya udah, berarti gak apa-apa. Oke. Udah aman-aman aja. Kamu juga. Aduh. Sumpah gak bohong. Kamu ini bener-bener nyebelin banget dah. Bentar, kamu masih bawa HP-mu? Jelas lah. Yaudah, coba telepon. Coba mana kasih telepon ayam. Sini. Aku udah lebih tenang. Pegangin. Kalau nggak nanti takut ada kenapa. Halo, iya pak. Ini anak bapak udah di mobil sama saya. Jadi tenang aja. Iya, tadi sempat diserang, tapi aku bisa pastiin kalau misalnya anak bapak itu aman-aman aja. Oke pak, aku bakal secepat mungkin. Oke. Ya. Siap, Pak. Oke, kita ganti route. Kita sekarang bukan ke kabur ke nggak tahu kemana, tapi sekarang kita ke airport. Kita perlu jalan secepat mungkin. Dan kita perlu ganti mobil kayaknya. Jadi kita perlu berhenti di parkiran dulu. Bentar. Coba lihat parkiran terdekat di mana. Kasih tahu. Kiri sana ada nggak? Kayaknya di situ dia ada. Bentar ya. Bentar aku parkir dulu. Tuh kayaknya ada mobil di ujung yang bisa dibuka. Terus mau gimana lagi? Mau kabur pakai mobil ini, tapi semua orang tahu. Kalau misalnya di mobil itu bekas tembakan, bekas ada yang kejar-kejaran, yang mereka pasti tahu lah. Kita terpaksa harus ambil mobil orang lain. Ya anggap aja pinjaman lah. Dia tinggal kasih apa sih namanya tulisan atau uang itu taruh di bawah sana aja. Bodo amat. Oke, ayo kita ke mobil yang ini. Bentar ya, aku coba buka dulu. Gak bisa pakai alat biasa. Coba kamu copotin baris sepatumu dulu. Ini ya, copotin aja dulu. Oke. Gue coba masukin jendelanya dulu. Fuck. Coba lihat ke belakang. Masih ada nggak mereka? Udah nggak ada kayaknya. Oke. Ini kayaknya pintunya udah kebuka. Coba masuk. Oke, sip. Aduh. Pakai seatbeltnya. Karena kita gak bakalan kayak sekencang tadi. Tapi bakal lumayan cepet dikit lah. Oke, dan udah siap. Oke, let's go. Tingkah kayak orang biasa aja.
sambil liat HP kayak mau liat Instagram dulu, udah liat aja dulu. Gak apa-apa kok. By the way, maaf aku tadi marah-marah ke kamu. Sampai harus gak profesional gitu bilang gua lu. Gak tahu, aku cuma kayak lagi agak stres aja gitu, tapi ya udah. Yang penting kamu selamat, itu aja. Udah, gak apa-apa, tenang aja. Nanti pasti kita sampai-sampai sana pasti selamat kok. Jadi gak perlu banyak pikir, oke? Tunggu ada lagi kebentaran deh. Maaf. Aku juga perlu lanjut juga. Nanti mungkin kalau misalnya kamu udah ketemu ayah kamu, gak apa-apa kalau kamu misalnya mau ngajuin komplain atau apa gitu, kamu boleh. You really don't have to say thank you. Bilang thank you juga kirain bakal lama. Sebenernya biasanya kalau klien-klien dulu aku jarang banget dia bilang thank you. Jadi okay, it's a good thing. You're welcome. Bentar ya, coba airport tinggal kiri terus lurus aja deh. Nanti kita hey.